Halo Sobat Rul. Kita akan melanjutkan menonton Ragna Crimson episode 5. Mantap, langsung gaskan. Sampai mana nih kita? Oh, pada pindah ya? Eh, iya. Kan disuruh pindah. Dihancurin semua kan kotanya. Oh iya, kan dihidupin lagi. Iya, ini udah di brainwash sih. Brainwash with fear ya. Itu kan dia juga tuh bapak tuanya ya? Iya, di itu kan naga, ininya. Ayo. Apa itu? Kira gue berdarah. Emang hanya hitam ya? Iya. Oh, dia kayak kebakar ya? Iya. Hah? Ih, weird banget. Iyo. What creature is that? Eh, gerak lo pedangnya. Ih, serem banget. Pedangnya gerak anjir, tahek. Ih, dia emang kebakar, Busa. Pak. Dicolok matanya tuh. Starlia. Emang invincible kali ini. Immortal naganya. Ya tapi kan di bawah matahari ya, Mi. Iya. Buset, dibakar lagi. Kebal. Ya, bayangin udah gosong dibakar lagi. Seharusnya dia abu. Masih bisa ngomong tapi. Iya. Emang immortal kayak. Oh, ada jantungnya. Nah, badannya pedang. Iya lagi. Itu kayak kerangkanya ya. Iya, tapi pedang, Mi. Ya, aneh banget sih. Wah, dia bah. Anjir, langsung berubah. Bukan jadi preman. Oh, masih bawahannya. Iya. Oh, ini dia ngancurin itu kali, kota yang dibilang itu si dewa. Iya. Bisa tonjol lagi tuh. Naga kok ininya kupingnya kuping elf sih anjir. Tapi tadi liat gak pedangnya masih ada. Iya. Tapi kan tadi masuk tubuh dia anjir. Tuh sekarang ngilang dia. Oh, okay, skip. Oops. Wow. Sini. Kita lanjutkan nih. Oh, ini udah mulai balik lagi ke ini nih. What the heck? Lah? Lah? Kok? Lah? Kok tiba-tiba? Eh, kok masih hidup? Iya. Flashback kali. Flashback sih. Dia diserang banyak. Banyak ini loh. Oh, ini laknanya ya. Jadi mereka udah tahu kali si Ragnanya punya aura silver, makanya diburu kali. Tapi kok rambutnya tuh panjang aja ya? Iya. Ini aneh. Para jenderalnya sih. Iya. Naga kaki seribu. Aneh-aneh anjir naganya. Dornia. Oh, ini Dornia. Oh, ini yang mati. Iya. Yang mati di awal-awal. Oh, yang makan itu ya? Iya, masih hidup lagi sih, enggak mungkin lah. Iya, ini flashback kali.
berapi-api anjir. Oh ini yang si bocah yang katanya itu ya. Bocil. Si itu mana anjir? Yang dibunuh di awal siapa? Ini kan dia mati juga. Iya. Disaster Tower. Sangat menyakitkan di telinga. Cakar petir. Ini si dia. Darah-darah nih bro. Nah, terus kok ini flashback? Maksud gimana sih? Flashback masa depan. Iya, sekarang rambutnya panjang aja. No, doesn't make sense anjir. Naze. Nandeska. Tak bisa terselamatkan, cenah. Bang, janganlah bang. Capek-capek, Leo terbunuh bang. Bisa ngerasain anjir. Neraka yang akan kamu rasakan. Sibuk anjir. Anjir langsung dewanya loh. Lah iya bunuh. Dipenggal. Kayaknya bukan flashback dah. Flashback apa enggak ya? Tapi bukan masa ya? Mana si maksudnya mana iya, si Crimson? Terus yang naga-naga lain masih hidup. Anjir. Dia mau dijadiin naga ketiga. Ketiga, ke-8, ke-9. Oh, emang ada ramalannya kali. Terus senjatanya si itu kan? Si Ragna, auranya itu. Enak banget nyantai ngomongnya. Dia tuh bisa manipulasi orang. Iya, insane. Dia gak ngerti, bro. Bergabung dengan garis keturunan. Iya, dia jadi naga juga. Dulunya manusia juga nih. Buset. Oh ini yang mati. Yang mati di awal-awal kan api dia naga api. Oh iya. Escape-nya gimana lu? Ah lu jadi naga lu lawan gimana? Iya kan lebih kuat. Iya. Gitu. Udah naga punya aura silver. Itu yang dipikirin si dia juga. Tuh kan benar, dia manusia berarti.
Oh, mau dipaksa kali dijadiin naga. Apa benar-benar jadi naga apa, Mi? Udah jadi naga kali, Mi. Tuh kan bener, Mi. Apa diselamatin Crimson di sini? Tuh bener, Mi. Dia emang punya darah naga juga berarti, Mi. Tuh kan. Buset. Siapa di sini yang ingin menjadi naga dan ditusuk jantungnya? Jangan ya, jangan tusuk jantung lo, itu enggak boleh. Masih sayang mama. Tuh flashback ya, memorisnya. Dia berarti emang udah jadi naga. Lah berubah ke Crimson. Anjir, kasihan animatornya ya, desain-desainnya berubah terus. Masih mending. Masih mending anjir. Udah gila. Oh, berarti udah pernah diburu kali. Iya kan sekarang belum matang. Iya. Kok dia, oh ya, dia gara-gara punya slime ya, punya informasi kayak gitu. Slime keren informasinya. Iya, bisa. Informatif. Lucu banget sih slime nya Dia udah pasar jadi alat lu, Crimson. gede juga. Nah, Ultimatia. Apa Ultimatia? Tia panggilannya. Tia. Tia. Riese siapa lagi? Tau dari mana anjir pikiran dewa, lu bakal terkonek apa? Angel tapi kayak devil. Iya. Oh, emang udah insane dia, fanatik. Fanatik. Siapa itu yang disebut? Oh, naga-naganya. Oh, naga-naganya. Bawahannya. Lah emang kenapa? Rambutnya pendek ya. Ih bocil. Berisik lu tengah kota teriak-teriak. Damar selain. Masih seneng deh. Veronica San. Kirini. Lucu banget. Ya. Dah. Kenapa dia mabuk perjalanan? Muntahnya muntah air lagi anjir. Ya. Ngeliat orang. Introvert dia. Ansos. Ansos. Lebih parah daripada introvert nih. Dikeplak gak tuh? Ronabe, di sana juga banyak kayak di sini kan. Iya, selalu bersama. Iya, bisa baca dia ya. Teman. Dia lagi masih lagi mabok dong anjir. Orang itu, oh si Tia. Iya,
Emang niatnya kayak emang pengen ngebunuh si Tia nih. Tapi Crimson kan udah tahu soalnya Tia ada di sini kan. Iya. Jadi kalau sekarang apa? Crimson Anda genderless ya. Gak usah sok ngegodain nih. Ya. Serem soalnya. Ya udah sesat. Eh dia jaga nama bocil. Mukanya sangat tidak bisa dipercaya. Buset, strict banget rulesnya. Ini mencolok dan berbicara sama orang dia takut di kerumunan aja. Dia aja sampai tadi mabok. juta orang itu banyak banget pak buat kota sebesar itu doang ya. 2 juta orang banyak banget. Tapi manusia nggak semuanya di sini kan? Enggak, kayak daerah ini doang. Iya, gitu kayak kerajaan ini doang, kerajaan lain mungkin punya. Iya. Ini yang gue heran tuh kayak mereka tuh kayak nggak punya pasukan sendiri gitu loh. Tadi ngeliat kayak penjaga doang gitu loh. Iya nggak sih logiknya gitu sih. Ini apa? Oh ini apa? Naga. Shieldnya anjir, oh, iya, shield ininya biar bisa masuk naga-naga lain. Tuan Sedara siap? Bener kata Ragna berarti Ultimatia tuh jahat tapi baik. Baiknya dari cara. Ya, tadi itu ngecek kondisi. Iya. Pengen dibunuh dengan halus gitu. Baiknya baik baik aneh. Iya benar. Baik sadis. Enggak sih, jahat aneh. Jahat aneh iya. Jahat aneh. Main-main dah. Iya benar kan? Oh, ketemu jangan-jangan. Itu kan si Tia. Iya si Tia, matanya lihat dong. Ketemu sih, ketemu Ragna enggak sih? Kayak lagi nganterin si Slime beli es krim. Iya. Ini baru kelihatan nih penjaga-penjaganya, tapi malah ini mabuk-mabukan, mencewek, mabuk-mabukan. Terus hubungannya apa? Kan udah tercemar. Sangat playboy lah, Crimson tuh. Anak buahnya. Iya anak buahnya anjir. Oh iya. Anak buahnya. Tapi emang beneran manusia. Oh gol. Itu dia dijawab. Golem. Golem. Kocak amat. Lah Black Panther. Merah. Oh orang. Iya orang ya. Bisa shape shift sih dia. Wow. Shape shift. Ih lucu. Kucing ya. Iya Black Panther kucing, sorry. Kucing besar. Raja bersayap tuh siapa sih? Si Ultimatia kayaknya. Oh si Tia. Si Tia. Iya sebutnya Tia aja lah. Namanya lebih mudah disebut dan lucu ya. Nah, dia masih celeng nih. Masih mabok. Maboknya mau mabok itu loh, naik kart anjir. Naik wagon anjir. Nih kepala naga. Ayo, naga-naganya. Di ini udah dibukuin aja. Heeh. Oh, Reishi itu masih ini nama negaranya. Tapi berarti kalau misalnya kayak gini ini naga-naga cere yang bener-bener cere anjir. Cere. Iya kan katanya naga-naga yang kecil kayak ini, oh, yang rendahan kayak ini dibuat dengan darahnya iya. Iya. Berarti mereka juga nggak peduli dong? Ya sih. Iya kayak naga biasa gitu. Iya, kayak emang lahir dari darahnya tadi bilang gitu sih.
biasanya kalau yang janji-janji gini tuh malah ini yang sedang terjadi. Janji. Yang sedang terjadi. Janji palsu. Tancap. Terbakarnya sangat aneh. Iya, lucu banget si slime anjir. Jebakan. Nah kan? Ya. Eh wait, tapi si Rahma baru ngeliatnya di mimpi doang kan? Iya, tapi kan dia tetap bisa, dia kan memori dia masalahnya. Iya, Mei. Iya benar-benar. Mimpinya ya mimpi keingatan dia sendiri. Ya. Oh, tapi dia udah menggebu-gebu. Iyalah. Oh, udah enggak sabar dia. Iya, dideketin lagi anjir. Nih, definition of apa? Bukan sundere juga sih, apa ya? Wah, yandere juga bukan. Bukan. Mantap sih. Ya. Sangat apa? Episode-nya sangat sangat seru. Nih belum ada fake-fake-nya lagi nih, nungguin si Tia ya. Bener. Apa yang akan terjadi pada Ragna dan Tia? Apakah benar-benar akan melawan one apa satu versi satu ditambah slime? Kita lihat nanti. Penasaran sih. Ada preview. Kayaknya kayak bisa. Kayaknya nggak ada. Nggak preview. Nggak preview. Nih previewnya nih doang. Oke. Pedang doang previewnya. Mantap sih. Kita bakal lanjut di episode selanjutnya, episode 6 ya. Keren. Oke, gitu aja. Bye, thank you.